Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Tebing dari Inis Cibinong. Saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh, silakan. Apa masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan RT Bapak? Masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan saya pertama adalah masalah keamanan. Beberapa waktu yang lalu ada warga kami yang kecurian motornya ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah kebersihan. Jadi truk pengangkut sampah sering terlambat mengangkut sampah sehingga sampah menumpuk. Akibatnya lingkungan jadi bau. Bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan masalah sosial tersebut? Masalah keamanan kami selesaikan dengan cara pertama membangun portal-portal, ya. Setelah itu mengadakan ronda warga. Selain itu juga kami membayar petugas keamanan untuk menjaga wilayah kami. Untuk masalah kebersihan, kami mengadakan kerja bakti. Selain itu juga kami menyewa truk pengangkut sampah yang lain yang milik swasta untuk mengangkut sampah-sampah yang terlantar. Demikian. Apa hambatan Bapak alami dalam menyelesaikan masalah tersebut? Hambatan yang saya alami adalah ketidaksetujuan beberapa warga terkait program ini. Kenapa warga tidak setuju? Karena untuk menjalankan program ini tentu saja ada bayaran atau ada iuran yang bertambah, sehingga ada warga yang setuju tapi yang tidak setuju, tapi lebih banyak lagi warga yang setuju. Bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tersebut? Kami melakukan pendekatan kepada warga yang tidak setuju untuk menanyakan mengapa mereka tidak setuju. Ya, kemudian jika memang benar-benar mereka tidak mampu membayar iuran, maka kami bebaskan. Iuran mereka dibayar oleh warga yang lebih mampu. Apakah masalah sosial di lingkungan RT Bapak Ibu telah teratasi? Alhamdulillah, kedua masalah itu telah teratasi. Sekarang alhamdulillah tidak lagi terdengar berita kecurian dan sampah-sampah tidak lagi menumpuk di RT kami. Sampai di sini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.